Sebagian orang, ada iklannya besar. Pernikahannya fulan-fulan, undang penyanyi ini, undang penari ular, undang ini macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Itu dengan pakaian yang mininya biduan-biduan wanita ya. Itu anak kecil pada nontonin. Siapa yang tanggung jawab itu coba? Tolong. Pernikahan itu kan mencari ridha Allah. Biasanya ditulis mohon doa restu. Kau minta doa, tapi kau melakukan sesuatu yang Allah murkahi. Gimana itu terjadi? Kau lihat bagaimana Nabi menikah. Bagaimana putri-putrinya dinikahkan sama Nabi SAW. Bagaimana Aisyah ketika mendatangin pernikahan. Itu ada semua syariatnya. Tinggal kita pelajari. Kita kan gak mau belajar. Banyak di antara kita emang, yaudah Ustaz, biasanya kayak gini. Belajar jamaah. Wa qul rabbi zidni ilma. Minta tambahan ilmu agar kita paham. Dengan ilmu kau paham mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.